ya, si David itu loh Pak, nikah sama Dina. Dulu waktu masih pacaran sama anak saya, si Dina itu baik luar biasa. Sering main ke rumah Pak, bawain makanan kesukaan saya, martabak. Ya, kalau di rumah lagi berantakan, biasanya dia ikut bantu-bantu Pak. Nyapu, ngepel, benerin genteng lah. Ya, pokoknya tipe mantu ideal banget deh Pak. Giliran udah nikah Pak, kelihatan semuanya Pak, baru ketahuan. Bangunnya itu loh Pak, Bu, jam 10 siang. Siang kan? Gemes saya. Yang paling parah ya Pak ya, yang lebih parah lagi ya Pak. Pak, Bapak dengerin kan Pak? Iya, yang paling parah lagi ya Pak ya. Dia itu Pak, gak bisa masak Pak. Paling mentok masak apa? Masak mie goreng instan, itu pun direbus. Mantu kok gak bisa apa-apa. Dulu-dulu, ibu ini cari menantu apa cari pembantu toh? Ya, cari mantu sih Pak.